apa yang terbayang pada diri Anda saat mendengar kata nisan? Kematian, kengerian, atau membayangkan dunia dalam kubur sebagai ruang peradilan dan jembatan menuju kehidupan kekal? Atau merasakan aura mitos dan mistisme yang mengakar pada segolongan masyarakat? Bagi Dedi Satria, seorang arkeolog, nisan memiliki raut makna lebih dari itu. Batu nisan merupakan benda yang dibuat memang untuk penanda kuburan. Di dalam kebudayaan, batu nisan merupakan sebuah karya seni. Batu nisan paling awal memang belum pernah diteliti secara pasti, namun agaknya baru muncul di kemudian hari ketika kemunculan dinasti Abbasiyah, dan mereka menginginkan adanya penanda-penanda khusus, terutama di masa Abbasiyah, di mana khalifah itu menggunakan batu nisan atau bentuk kubur khusus sebagai penanda-penanda makam. Di Sumatera bagian utara, khususnya Aceh, kita memang mudah menemukan warisan budaya-budaya Islam yang salah satunya ditandai dengan ciri sebuah nisan, baik dari pahatan dan epigrafi yang terdapat di dalamnya. Tiga wilayah di Aceh, yaitu Samudra Pasai, Lamuri, dan Kerajaan Aceh Darussalam, adalah tiga dari sekian banyak representasi keberadaan batu nisan Aceh yang layak dipelajari. Filosofi dari batu nisan pada awalnya adalah penanda. Ia tidak sedang diupayakan oleh pemiliknya untuk memiliki makna khusus. Hanya saja, ada kalanya para pembuat batu nisan memberikan nilai dan sentuhan-sentuhan artistik, seperti motif-motif corak keislaman, petikan ayat Al-Quran, hadis Nabi, syair, baru kemudian diukirkan nama dan gelarnya. Dalam arti lebih luas, batu-batu nisan ini menunjukkan tentang alam kebangkitan, yaitu kehidupan setelah di dunia. Oleh karena itu, pada batu-batu nisan ini, kita dapat melihat simbol-simbol keabadian, seperti pintu atau gerbang yang merepresentasikan sebuah gerbang masuk menuju alam yang kekal selepas dunia. Namun dengan batu-batu nisan ini, kita dapat mengenal dan memahami lintas sejarah masa lalu. Karena dari nisan pula, merupakan salah satu aspek untuk mengidentifikasi kehidupan sosial sebuah era. Apa saja bentuk batu nisan yang secara umum terdapat di Aceh? Kalau kita lihat secara garis besar, memang batu nisan itu terdiri dari tiga bentuk atau tipe. Ada yang dikatakan sebagai bentuk gukrench, itu bersayap, bertanduk seperti tanduk kerbau. Ada yang namanya rectangular atau bersegi, segi empat. Kemudian ada yang berbentuk silindrik atau silinder, bulat. Berdasarkan penelitian, batu-batu nisan yang ada di Aceh sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Persia dan India. Sedangkan motif dan kaligrafi merupakan simbol-simbol dari Islam. Untuk mengenal nisan di era awal masuknya Islam ke Aceh, ada dua lokasi yang menjadi acuan penanggalan terlama dalam jejak keberadaan batu nisan kuno yang sebagian besar terdapat di area pesisir, yaitu di Samudra Pasai, sebuah kawasan di Aceh Utara, dan Lamuri, sebuah wilayah di seputar Lambre, Aceh Besar. Selama sekitar 6 jam perjalanan darat menyusuri pantai utara Aceh menuju kecamatan Samudra, kami tiba di wilayah yang selama ini dikenal sebagai pertapakan pertama awal masuknya Islam di Nusantara.
Samudra Pasai awalnya merupakan kerajaan yang didirikan oleh Sultan Malikus Saleh pada abad ke-13 Masehi. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai disebutkan bahwa kerajaan Samudra yang dikenal sebagai bandar yang maju karena kaya akan hasil bumi ini banyak dikunjungi oleh pelawat asing. Kerajaan ini berakhir kala Portugis menyerang Malaka pada awal abad ke-16. Hingga kemudian diusir kembali oleh Sultan Aceh Darussalam pertama, Ali Mughayat Shah, dan membuat Kerajaan Samudra Pasai akhirnya menjadi bagian dari Kerajaan Aceh Darussalam. Nisan-nisan di Samudra Pasai dan demikian juga dengan yang ada di Lamuri dan Aceh Darussalam memiliki gaya tersendiri. Nisan-nisan di tiga wilayah ini layaknya sebuah drama tiga babak bila disangkut pautkan pada periode seni pahat dan bentuknya yang menggambarkan sebuah kawasan regional Islam di Aceh. Lalu, era kapan saja bentuk-bentuk nisan di Samudra Pasai ini muncul dan jaya pada masanya? Jadi memang salah satu karya-karya budaya atau hasil-hasil bendawi di masa Samudra Pasai yang masih bisa kita lihat sampai hari ini memang dari kumpulan-kumpulan makam-makam. Di makam-makam ini dibuatkan monumen-monumennya berupa penanda batu nisan yang dipahat. Dari batu nisan yang kita amati dan beberapa peneliti arkeolog juga meneliti tentang bagaimana perkembangan batu nisan, akhirnya mereka juga meyakini bahwa memang pusat dari Kesultanan Samudra Pasai itu berada di Kecamatan Samudra Pasai, Aceh Utara. Berdasarkan epigrafi dan seni pahat, memang tak bisa ditentukan kapan awal Islam masuk ke Samudra Pasai secara tepat. Namun dari hasil penelitian seperti adanya makam-makam Sultan pertama Samudra Pasai pada abad ke-13, dapat diketahui bahwa Samudra Pasai telah menjadi kerajaan Islam pada masa tersebut. Berdasarkan perbandingan kita, memang di Samudra Pasai batu nisannya menggunakan bahan-bahan lokal, terutama di kaki-kaki bukit, pegunungan di tepatnya di selatan dari pantai pesisir tempat Samudra Pasai berada. Jenis batuan yang digunakan cukup keras di era Samudra Pasai, yaitu hasil batuan dari hasil beku magma. Jadi memang bahannya padat, kuat, kemudian berwarna sedikit lebih gelap, abu-abu, kadang-kadang bisa mendekati warna kehijauan abu-abu. Perbedaan batu nisan di Samudra Pasai dibanding daerah lainnya adalah jenis batu nisan di sini dikenal dengan sebuah ciri khusus yang disebut Bate Timpi. Disebut demikian karena batu-batunya yang berbentuk sangat tipis. Pada perkembangan berikutnya, nisan-nisan tidak lagi memiliki bentuk yang rumit, tapi hanya menggunakan gaya pahat yang lebih sederhana. Bentuk pahatan seperti ini terdapat pada batu-batu nisan dengan penanggalan pertengahan abad ke-15 hingga abad ke-16. Kalau kita melihat bukunya Dr. Othman, itu jelas sekali dia sudah menceritakan itu.
bentuk seperti yang sudah disimpulkan dari penelitiannya itu dari sederhana menjadi semakin lama semakin raya terus turun sedikit gitu kan. Menjadi lebih sederhana sedikit gitu kan. Berbeda dengan dua batu nisan sebelumnya, batu nisan yang ada di hadapan ini memang memiliki bentuk yang secara umum sama, tetapi gaya seni pahatnya itu sangat jauh berbeda. Di mana garis-garis yang dipahatkan lebih terkesan kasar, dan ornamen-ornamen atau motif yang dipahatkan jauh lebih sederhana. Hal yang sama juga dapat kita lihat pada komplek makam Tengku Syarif di Menasah Krung, Kecamatan Samudra ini, yang memiliki struktur yang sangat berbeda dengan makam lainnya, yaitu memiliki pola susun menggunakan batu pualam. Dan ini menunjukkan memang buah perbedaan yang jauh dengan batu nisan yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena memang gaya bentuk kemudian bahannya memang sangat khas dari kawasan India bagian barat laut atau kawasan Gujarat, yang mereka memang memproduksi batu nisan atau makam untuk tokoh-tokoh pentingnya. Inilah kawasan Lambreh. Pada era lampau, kawasan ini diyakini sebagai nama lain dari Lamuri. Sebuah kerajaan kuno yang pada saat ini secara administratif terletak di Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Dalam sudut pandang peninggalan batu nisan kuno, lokasi ini menjadi sangat menarik karena situs batu nisan yang ada pada daerah ini berada di atas batu-batu kapur di tanjung-tanjung menghadap laut. Dedi Satria memiliki kajian bagaimana masyarakat Lamuri hidup dan berkembang dalam habitatnya pada masa lampau. Masyarakat di sini hidup di punggung-punggung bukit yang relatif landai. Mereka membangun sistem pemukiman dengan membuat teras-teras. Dan batu nisan yang kita amati di sini berada pada teras-teras yang dibuat oleh masyarakat di masa lampau tersebut. Mengapa wilayah ini menjadi salah satu pilihan berkembangnya komunitas masyarakat dan sebagai tempat penting kegiatan ekonomi pada eranya? Memang di sini, di lokasi Bukit Lambreh ini, berdekatan dengan sumber-sumber kekayaan alam di Aceh Besar, dan itu menjadi benda atau produk yang sangat dicari di pasaran dunia. Kemudian memang Aceh mempunyai sebuah kekayaan yang dibutuhkan dunia waktu itu, khususnya untuk getah wangi dari pohon-pohonan atau pohon-pohon kayu untuk bahan-bahan baku papan dan sebagainya. Kemudian ada hewan buruan, badak dan gading gajah. Kemudian terakhir, dan ini menjadi satu kunci dalam kegiatan perdagangan di zaman pertengahan era Lamuri kita, yaitu emas. Bagaimana awal mula wilayah ini menjadi salah satu objek penelitian dan akhirnya menjadi situs cagar budaya yang patut dilindungi? Saya mendengar-mendengar 2006 ada sebuah daerah yang di sana ada batu candinya gitu. Kami kan langsung tertarik, kita langsung coba survei gitu. Rupanya setelah kita lihat itu lebih dari hanya sekedar itu. Kita hubungkan dengan literatur-literatur yang menceritakan tentang Lamuri gitu. Jangan-jangan ini yang disebut itu gitu, disebut lokasi yang disebut Lamuri. Kita di sana melihat banyak sekali komponen, bukan hanya batu nisan gitu. Ada beberapa alat-alat rumah tangga dari batu. Banyak kita temukan. Gerabah, porselin dari berbagai macam negara, dari berbagai macam zaman. Intinya di situ ada kehidupan yang cukup kompleks dulu harusnya di situ. Thank you.
Lalu, apa yang menjadi ciri khas pada nisan yang terdapat di wilayah ini dibanding Samudra Pasai? Batu nisan yang ada di Lambre mungkin untuk periode sama dengan batu nisan yang kita temukan di Samudra Pasai Aceh Utara, tetapi sangat berbeda dan juga untuk periodenya dengan batu nisan yang ada di sekitar kota Banda Aceh sekarang atau di Banda Aceh. Jadi ada tiga jenis batu nisan sekaligus yang dapat kita amati sebenarnya di sekitar kota Banda Aceh. Khususnya untuk tipe batu nisan dari Lamuri, tipe batu nisan plangpling atau batu yang belang-belang, memiliki corak berlang-belang itu salah satu temuan yang sering kita temukan di sekitar kota Banda Aceh. Hanya saja memang dia menjadi sebuah penanda bahwa itu lebih tua daripada batu nisan Aceh yang mulai dibuat paling awal di awal abad ke 16, 1530 atau 20 itu Kesultanan Aceh sudah membuat sendiri gaya-gaya batu nisan yang khusus untuk keluarga-keluarga Sultan Aceh. Plangpling dalam bahasa Aceh bermakna suatu corak yang beragam baik dari sisi bentuk, warnanya, atau motif hiasnya. Selain di situs Lamuri, tipe plangpling juga ditemukan atau setidaknya sangat mirip dengan situs nisan yang terdapat di Samudra Pasai, Aceh Utara. Hal ini menjadi sebuah petunjuk bahwa periode nisan pada masa Lamuri dengan periode Samudra Pasai itu berada dalam kurun waktu relatif sama. Tipe batu nisan Lamuri plangpling sebenarnya jenis batu nisan yang paling banyak ditemukan di pesisir pantai Aceh Besar. Plangpling ini memang menunjukkan sebuah karya seni pahat yang memang lebih menonjolkan kemampuan si pemahatnya, karena motif kaligrafi itu banyak ditemukan di jenis batu nisan plangpling. Kemudian motifnya jauh lebih beragam, terutama bentuk-bentuk kelopak teratai yang populer dalam ajaran-ajaran Hindu atau Buddha. Tetapi ketika Islam berkembang di Sumatera, itu suatu motif yang lumrah atau biasa digunakan, khususnya di Lamuri. Siapakah yang dimakamkan pada hamparan luas tanah landai berumput yang hingga saat ini telah ditemukan 227 batu nisan kuno ini? Ada satu kesepakatan dari penelitian-penelitian yang sudah di kawasan Bukit Lambreh kita ini, datang dari berbagai kawasan di bagian India dan Timur Tengah. Dan itu bisa kita pahami dari nama-nama yang digunakan, misalnya gelar Nina atau Tuan-Tuan atau orang-orang kaya dari India yang kedudukan mereka cukup istimewa. Husaini Ibrahim memiliki pendapat senada mengenai hal tersebut. Ya, kalau kita lihat memang Lamuri sebagai salah satu situs yang tua di Nusantara, apalagi yang di Aceh, memang menunjukkan bukti-bukti awal. Bukan hanya sebenarnya masa peralihan antara pra-Islam ke Islam, tapi juga jauh sebelumnya sudah ada. Nah, sebagai bukti Islam di sana juga sudah ada penulis-penulis asing yang datang, seperti Cheng Ho misalnya. Dia sudah pernah datang ke sana dan singgah selama 7 kali perjalanan. Setiap perjalanan dia selalu singgah di kawasan Lamuri. Dan memang di sana dia juga menyebutkan ada kisah-kisah yang dia sebutkan di sana. Termasuk misalnya ada perumahan-perumahan, sudah ada raja yang muslim, kemudian rumah itu dibuat dari kayu, dan di bawah rumah itu juga ada peliharaan binatang-binatang dan juga ada tempat pengajian. Jadi itu menunjukkan bukti bahwa di sana sudah tumbuh dan berkembang Islam. Dan akhirnya masa puncak dan kegemilangan batu nisan di Aceh terdapat di pusat peradaban Aceh selama ratusan tahun hingga saat ini, yakni Banda Aceh
yang kala itu disebut Kutaraja sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam. Pada masa kegemilangan Aceh dengan pergantian dinasti, masa perkembangan batu nisan mengalami perubahan signifikan, baik secara bentuk maupun ukuran. Wilayah ini pada masa lampau merupakan sebuah kesatuan dari kawasan dalam atau kompleks istana Kesultanan Aceh. Oleh karena itu, tidak heran bila di beberapa titik wilayah ini terdapat beberapa makam sultan dan kerabat kerajaan. Ini adalah kompleks makam Kandang 12. Pada makam ini, awalnya terdapat 12 makam penguasa Aceh dan kerabatnya. Salah satunya adalah pendiri kerajaan Aceh Darussalam, Sultan Ali Mughayat Shah. Orang tua dari si Sultan Aceh ketiga ini, yaitu Sultan Alaeddin Riayat Shah, yang makamnya dari bahan batu, logam, perunggu. Kemudian di sini ada kelanjutan bin Sultan Ali Mughayat Shah. Kemudian Sultan Ali Mughayat Shah di sini dijelaskan sebagai putra dari raja, tidak menggunakan gelar sultan, tetapi di sini ditulis Raja Shamsu Shah. Kemudian Raja Shamsu Shah di sini dijelaskan sebagai putra dari Muzaffar Shah. Yang dalam teks lokal yang ditulis oleh orang Aceh sendiri, Muzaffar Shah inilah sebagai pendiri wangsa atau keluarga dari Mekuta Alam. Batu nisan di masa Kesultanan Aceh Darussalam memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari sisi ukuran, di mana beberapa di antaranya menggunakan nisan berbentuk batu badan yang merupakan satu kesatuan utuh sebelum dibentuk dan dipahatkan ukiran. Dan yang menarik dari batu nisan di era atau di periode Kesultanan Aceh ini yaitu ukurannya yang besar-besar. Kita melihat di Kandang 12 itu ada satu elemen makam yang kita kenal sebagai batu jirat atau istilah dari masyarakat Aceh dikenal sebagai bate jirat, bate badan. Ini menggunakan satu batu besar atau batu masif monolit yang memang tidak ditemukan di era Samudra Pasai atau di era Lamuri Islam kita, tetapi memang ini menggambarkan sebuah simbol kebesaran Kesultanan Aceh di zamannya. Namun, jenis nisan seperti ini bukanlah satu-satunya jenis nisan yang ada pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. Menurut literatur yang ada begitu banyak varian jenis batu nisan dari jenis perunggu yang masih dapat dilihat hingga dilapisi emas. Dan beberapa makam Sultan Aceh di kemudian hari yang kita ketahui dari dokumen-dokumen yang ada, misalnya Iskandar Muda mengirim surat untuk Raja Inggris King James I, katakanlah, itu menulis bahwa dia membuat satu persiapan untuk kuburnya dengan membuat batu nisan dari emas. Kemudian di era Sultan berikutnya, khususnya untuk Sultan Iskandar Sani, itu juga mengikut mertuanya, dia juga beliau juga membuat batu nisan yang bahannya juga dari emas gitu. Sebenarnya beberapa batu nisan khususnya untuk bagian-bagian tertentu dari batu nisan itu atau elemen batu nisan memang dibuat dengan bahan-bahan khusus yang tentunya kita tidak bisa lagi menyaksikannya sampai hari ini. Informasi ini bukanlah isapan jempol, di mana berdasarkan sebuah penelitian arkeolog membuktikan hal tersebut. Sekitar tahun, saya lupa tahun persisnya, mungkin 70-an akhir atau 80 awal gitu.
arkeolog dari Jakarta mencoba untuk melakukan penggalian di kandang di gunungan. Jadi di Taman Sari di Gunungan itu di belakangnya ada kandang yang dulu memang di situ masih pada saat pemugaran tahun 76 itu masih ada nisan-nisan di situ. Nisan-nisan kecil tapi gitu kan. Pada saat pemugaran. Dan setelah selesai pemugaran dilakukanlah penggalian. Pada saat penggalian itu memasuki tahap dia sudah mulai agak dalam, dia rupanya di sebuah titik itu dia menemukan ada lempengan emas gitu kan. Tentu masih belum lama lekang dari ingatan. Peristiwa ditemukan koin-koin emas di wilayah Gampung Pandi pada tahun 2013 lalu. Gampung Pandi tersebut menjadi salah satu pusat peradaban masa lampau Kerajaan Aceh Darussalam. Sehingga sampai hari ini, kita masih bisa menemukan begitu banyak batu nisan kuno di wilayah ini. Gampung Pandi adalah saksi sejarah lain dari nisan-nisan berbentuk besar ini. Di sebuah komplek makam Tuanku di Kandang, kita bisa menyaksikan batu-batu nisan berukuran lebih tinggi dari ukuran manusia. Yang namanya Gampung Pandi itu merujuk pada sebuah tempat atau lokasi tempat tinggalnya para pengrajin, artinya para ahli pandai. Jadi bukan hanya pandai besi, tapi juga adalah pandai batu. Jadi mereka sudah memiliki keahlian di dalam membuat batu nisan itu sendiri. Kenapa diberi nama dengan Gampung Pandi? Karena di sana berkumpulnya para ahli pandai, termasuk pandai besi, pandai batu, dan sebagainya. Merujuk dari lokasi bagaimana komunitas pembuat batu nisan ini, bisa jadi kita dapat menelisik golongan seniman yang biasa disebut Utoh Bate ini pada masa lampau. Apakah mereka merupakan golongan tertentu? Memang untuk merekonstruksi kembali bagaimana proses atau tahap-tahap pembuatan batu nisan mungkin agak sulit kita amati saat ini karena memang tidak ada tanda-tanda yang konkret untuk itu. Tetapi untuk batu atau seni pahat batu dapat kita pahami bahwa batu nisan yang kita lihat hari ini itu melalui sebuah proses yang cukup panjang dari penyediaan bahan bakunya. Misalnya seperti bahan batu baku sedimen sandstone atau batu pasir, kita dapat temukan bahan bakunya itu di sekitar Aceh Besar sendiri. Kayak ini kita lihat kaligrafi yang terpahat di batu nisan, mungkin dia tidak menginginkan supaya orang tidak bisa baca. Tapi memang ada gaya-gaya khat masing-masing. Seperti yang di Kandang 12 itu kebanyakan dalam gaya khat tulus jali. Nah, itu pertama waktu membaca memang agak susah. Jadi kita tidak bisa sehari dua begitu lihat langsung kebaca, kecuali memang itu tulisan ayat. Nah, kemudian ada lagi sepenggal puisi sufi yang di atas puncak nisan bagian kepalanya, itu memang tidak ada saya temukan di tempat lain. Satu-satunya di makam Sultan Ali Alaeddin Raya Shah Al-Qahar itu yang berbunyi adalah, kalau saya maknai dengan bahasa Indonesia, kematian adalah jembatan untuk menemui kekasih. Kekasih yang abadi adalah Allah. Bayangkan. Jadi seolah-olah kematian itu sesuatu yang dirindukan, dia tidak takut mati. Karena apa? Dengan kematian ini kita berjumpa dengan sang kekasih. Kekasih yang abadi siapa? Allah sebagai penciptanya. Bagaimana proyeksi BPCB terhadap situs-situs nisan di ke depan? Kepada khususnya warga Kota Banda Aceh dan Aceh pada umumnya, bahwa Aceh memiliki sebuah kasanah cagar budaya yang tidak ternilai harganya, yaitu apa? Batu nisan Aceh. Kenapa demikian? Karena kekayaan ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Mestinya kita sebagai bagian daripada pewaris sejarah batu nisan Aceh ini harusnya menjaga. Dari beberapa jenis batu nisan
periode Islam di Aceh, kita pahami saat ini dalam dalam penelitian arkeologi, terutama untuk penelitian 20 tahun terakhir, ini melibatkan banyak peneliti sebenarnya, baik dari Indonesia sendiri maupun dari luar negeri, terutama dari Prancis, yang mana peneliti-penelitinya itu berusaha untuk mengungkap epigrafi sebenarnya, atau data prasasti yang itu untuk mengungkap historis dari sebuah negara-negara Islam awal di Sumatera bagian utara, yaitu Samudra Pasai, kemudian ada Lamuri dan Aceh Darussalam sebagai final keseluruhannya itu. Jadi mereka berpandangan, dan juga itu peneliti-peneliti lokal juga maksudnya dari Aceh dan Indonesia sendiri, itu juga bersepakat bahwa memang batu nisan Pasai yang lebih awal itu memiliki sebuah gaya atau style sendiri. Begitu juga dengan batu nisan dari era Lamuri Islam yang periodenya relatif sama dengan Samudra Pasai, itu juga mempunyai gaya atau stylenya sendiri. Dan ketika Kesultanan Aceh muncul, ini kemudian dirangkul antara Lamuri, Samudra Pasai, membaur dalam sistem komunikasi Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan Aceh berusaha membentuk satu gaya atau stylenya sendiri, dan ini menandakan babak-babak yang berbeda-beda dan menggambarkan sebuah kawasan regional Islam di Aceh. Dan satu hal yang memang kita patut perhatikan untuk kajian-kajian batu nisan, memang mungkin batu nisan hanyalah penanda, walaupun kenyataannya si pembuatnya ingin memberikan sebuah tanda yang lebih dari batu nisan. Dan ketika itu dibuat, ada satu harapan bahwa mungkin dunia ini suatu yang fana, tidak abadi, tetapi ada sebuah kehidupan yang mereka juga tidak ketemu dengan itu, hanya sebuah keyakinan, dan itu pasti keyakinannya bahwa ada kehidupan yang lebih baik dari dunia ini. Dan itu semuanya digambarkan lewat batu nisan, baik melalui teksnya dari prasasti-prasastinya, epigrafi itu, kemudian dari motif-motifnya. Dan ini mempunyai sebuah pesan yang kuat bahwa batu nisan bukan suatu yang aneh begitu. Jadi si pemahat ingin membuat sebuah pesan kepada kita bahwa kehidupan di dunia ini yang sifatnya sementara itu akan menuju sebuah pintu yang kita akan membuka pintu itu, kemudian kita masuk ke dalamnya dan kita akan berhadapan dengan dunia yang lain, yaitu dunia kebangkitan, dan itu adalah suatu yang benar ada. Nisan adalah peninggalan masa lampau yang artistik dan mahal untuk diteliti serta dikaji. Di Aceh sendiri, peninggalan nisan berbaur menjadi sebuah kebudayaan Islam. Leluhur orang Aceh, sebagai salah satu bangsa Islam di dunia, telah berdiri dalam deretan sejajar bangsa-bangsa berkebudayaan lainnya yang berakar dalam budaya secara nyata. Mutu Manikam itu adalah batu nisan Aceh, dan untuk hari ini telah menjadi salah satu warisan budaya Islam di Asia Tenggara yang perlu diperkenalkan dan dilestarikan bersama.